Hei, dini, bala jelu-jelu tuh. Eh, nak pansu-pansu. Nah, pulai coba mah. Sama pengawak dari Solo. Eh, datai dari Solo. Nama teh boleh dari Solo. Bisa. Aku nimba gajah tadi Solo. Tang gajahnya labuh kai, nala aku tangkap. Laban gajahnya la Jumat nyemerai. Akai. Dek to Solo, kau main ngaca aku. Nandai ba Solo. Kunun dek dek ajak Solo. Nama teh pandua dek malam to Solo, kalau tua. Aku nyumai gajah pandu kicap malam tok Solo. Nah siap bisa gajah ante nak sige makai tu kuyong betua malam tok. Eh, dan nemu nimbal dina Solo. Wih, main-main di. Eh. Ini bala anak-anak kita. Nama dak ya lama tok. Sige gaya Solo, siapa tengepun dulu. Amai Solo. Dek kan dah boleh tawaran askar. Kemaya di nurun kian. Solo. Seminggu kita bergulai. Minggu sitik dia aku dah muai ke ngagai menua Melayu. Sekumbang aku nandai beri tu Solo. Jaga main nak tua ngau mana-mana. Auk Solo. Auk. Hari nyom majak lemai. Alam kita pulai Solo. Yelah Solo, aku mupuk dulu. Jaga diri mana-mana, Auk. Auk Solo, jaga diri mana-mana, Dek. Aku sayau kenuan, Solo. Auk Solo, aku pun sayau kenuan. Satu! Up! Up! Sama-sama! Satu! Buat! Akan bergerak ke kiri dan ke belakang! Go! Up! Ke kiri putih! Satu! Dua! Up! Dua! 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 Tiga! Tiga! Up! Lima. Dari kiri. Empat. Jalan. Jalan. Mereka ada di belakang. Kamu tahu apa salah kamu? Jawab!
Awak tahu kenapa saya bunuh dia? Sebab dia tak ikut arahan saya. Jadi, kalau kamu tak dengar arahan saya, nasib kamu akan sama seperti dia. Faham? Baik. Pak ni Ramjit. Tupai tuan. Jis, nakut macam perempuan. Tupai pun takut. Alah tuan, maaf tuan. Saya dari dulu takut tupai tuan. Jangan merepek lah. Dah, jalan. Baik tuan. Baiklah, kita berada sini sebentar. Baik tuan. Baik, tuan. Alah, bakul lupa. Bunyi apa ni? Eh, lu tahu tak macam mana boleh sikap apa? Sebenarnya siapa tu? Tak tahu tuan. Pergi tengok. Oi. Mau pergi mana tu? Saya nak pergi buang air sekejap tuan. Baiklah. Hati-hati dengan tupai. Tak ada lah tuan. Jangan risau. Okay.
Awak kira cik. Apa yang berlaku dengan kamu tadi sampai boleh macam ni? Tadi masa saya pergi kebun, saya terdengar bunyi tembakan. Lepas tu saya ternampak sekumpulan komunis sedang berehat. Saya cuba melarikan diri. Lepas tu kaki saya kena tembak. Then saya kena pukul dekat kepala. Di manakah lokasi mereka berehat tadi? Mereka ada berehat dekat belakang bukit. Oh, baiklah. Awak nak saya hantar awak balik? Tak payahlah, saya balik sendiri. Rumah sedekat saja ada dekat belakang sana. Oh, kalau begitu, baiklah. Hati-hati. Okey, saya balik dulu. Meme, kenapa dengan awak ni? Meme, apa yang dah terjadi? Awak okey ke ni? Oh, tadi saya kena serang dengan komunis. Nasib ada ranger yang tolong, kalau tidak tak tahulah siapa jadi. Ranger? Di mana? Mana? Mereka ada dekat belakang bukit sebelah sana. Okeylah, saya mau balik dulu, saya mau rehat. Okey, kalau begitu hati-hati. Okey. Lu apa hal? Tuan, ada sekumpulan ranger berada tidak jauh daripada sini. Lebih baik tuan tinggalkan tempat ini sekarang. Hah? Ya kah? Okey, baiklah semua. Atau semua barang, kita jauh. Tuan, saya mendapat laporan bahawa terdapat aktiviti komunis di sini. Dari mana awak dapat maklumat itu? Tadi saya telah terjumpa seorang mangsa yang telah dipukul oleh komunis, tuan. Jadi, lebih baik kita beredar sekarang sebelum komunis itu larikan diri. Baiklah, kalau begitu. Kita semua, kita berkemas sekarang. Baik, tuan. Nampaknya mereka sudah tiada di sini lagi, tuan. Baiklah, kalau begitu, mari kita teruskan perjalanan. Oi, Cintau. Kita mau pergi mana ni? Mau lari kah? Itu ranger sudah kacau kawasan kita, Pak. Takkan kita mau duduk saja? Bikinlah sesuatu. Baiklah, kita cari tempat berada dulu. Besok kita buat serangan balik.
Baiklah, semua dengar. Jep, kita kayu. Jep, semua ranger, sini sekejap. Okey semua, dengar sekejap. Okey, pagi tadi kita sudah meronda di sini, sebelah sini dan sebelah sini. Esok pagi kita akan meronda di sini dan di sini. Okey, dengar. Memandangkan komunitas masih sedang bebas berkeliaran di semua kawasan ini, kena awas semua berhati-hati. Faham? Faham, tuan. Tuan. Baiklah semua, kita berehat sekarang. Esok pagi kita kena teruskan perjalanan kita. Faham? Faham, tuan. Semua bangun, bangun, bangun. Okey, okey, semua bangun. Kita kena bergerak sekarang. Teruskan! Panjit! Panjit! Apa tuan? Cover aku! Cover aku!
Tuan! Berani lo ke tempat kemarang? Sekarang lo ambil lah. Mati! Encik Kanang, saya terharu dengan cerita kisah perjuangan Encik. Sudah awak tahu. Awak kenal tak Sarjanan Jin? Oh ya. Dialah yang beritahu saya segala cerita pasal awak, pasal awak mama itu. Saya terkejut dengan kisah awak apabila Sarjanan Jin ceritakan kepada saya. Dia cakap, kamu Encik Kanang telah ditembak sebanyak 3 kali. Betul tak? Ya, betul doktor. Oh, baiklah kalau macam tu. Mari kita duduk di sana. Kita sembang-sembang sekejap. Baiklah doktor. Encik Kanang, awak tahu tak semasa saya merawat awak beberapa hari, saya amat terkejut apabila melihat luka awak yang begitu dalam. Awak terkena tembakan di bahu, di paru-paru dan di mulut. Pada asalnya, saya fikir peluang awak untuk hidup cuma tipis. Tapi, syukur kepada Tuhan lah, dia telah memberi awak peluang kedua untuk teruskan hidup. Encik Kanang, saya berbangga dengan awak sebab Encik Kanang sanggup menggadai nyawa demi mempertahankan negara kita yang tercinta ini. Saya berharap agar generasi akan datang mempunyai semangat yang sama seperti Encik Kanang, di mana mereka sanggup menggadai nyawa demi mempertahankan negara kita. Baiklah. Hari pun sudah panas. Mari kita balik ke rumah.
sun. Wait for the heyday. Look far away and believe in yourself. Your name's on a shelf, a legend. You are a soldier, the chosen one. Bring back the heyday. Look far away with respect and decay. You are a soldier.